Selepas daripada penangguhan Liga Malaysia kita pada hari itu, selain daripada isu global yang kita tengah lalui sekarang ni, aku rasa mungkin ada sesetengah penyokong yang terlepas satu tarikh penting bagi bola sepak di Malaysia kita ni. Hampa rasa benda apa? Iaitu berakhirnya transfer window yang pertama bagi season 2020 ni. So last day transfer window hari tu, Kedah ada buat masuk seorang lagi player baru yang mana dia ni pada awal-awalnya dikatakan hanya kabar angin sahaja dia akan menyertai Kedah. Tapi last memang kabar angin tu adalah kabar angin yang betul dan dia pun dah sign kontrak dengan pasukan Kedah untuk season 2020 ni. Hampa rasa siapakah player tu? Siapa lagi kalau bukan Faizat Ghazali? Mungkin ramai yang dah tahu pasal Faizat ni, tapi tak apalah. Disebabkan kita pun tengah boring-boring, tak tahu nak buat apa kat rumah, nak keluar pun tak boleh. Jom aku ceritakan sikit pasal background Faizat Ghazali ni. Sebelum tu kita tengok dulu profil pasal player ni. Nama penuh dia ialah Muhammad Faizat bin Muhammad Ghazali. Berumur 26 tahun, dilahirkan di Pulau Pinang, tinggi 170 dan dia bermain di posisi penyerang dan dia juga boleh bermain di posisi tengah. Perjalanan kerjaya bola sepak Faizat ni pun sebenarnya agak menarik juga. Dia ni dulu adalah salah seorang ubi muda yang dihasilkan oleh sekolah sukan di Pulau Pinang. Pada tahun 2012, dia bersama dengan pasukan USM FC untuk bermain di Liga Perdana dan setahun lepas tu dia terpilih untuk bersama dengan skuad Harimau Muda B bermain di Liga Singapura. Dan pada tahun 2014, dia bersama pula dengan skuad Harimau Muda A untuk bermain di Liga Queensland di Australia. Tapi tu pun setahun saja. Pada tahun 2015, dia balik ke skuad Harimau Muda B untuk bermain di Liga Singapura. Dan pada hujung tahun 2015, FAM bubarkan skuad Harimau Muda ni dan semua player dia balik kepada negeri kelahiran masing-masing, termasuklah Faizat Ghazali ni. Lepas pada tu, Faizat ni mewakili pasukan Pulau Pinang selama 2 tahun, 2017 dan 2016. Terbalik, 2016 dan 2017. Yang mana pada ketika itu Pulau Pinang ni bermain di Liga Super. Waktu Faiz Subri menang Puskas tu, Faizat ni ada dalam tim tu sekali. Tapi pada tahun 2018 dan 2019, dia mengambil keputusan untuk bersama dengan kelab PKNS FC. Yang mana Kepoh Sherman pada waktu tu adalah teammate dia dalam pasukan PKNS FC ni. Dan last sekali pada tahun 2020, kita boleh kata mereka ni bersama-sama untuk berhijrah ke pasukan Hijau Kuning. Itulah sedikit sebanyak perjalanan kerjaya bola sepak Faizat Ghazali ni, kalau hampa nak tahu. Kalau ada penyokong yang tertanya-tanya, mana satu Faizat Ghazali ni ya, nama macam familiar tapi muka tak berapa nak cam ah. Kalau ada penyokong yang macam ni, aku nak tanya hampa satu benda. Hampa ingat tak game Kedah lawan dengan PKNS pada tahun lepas? Yang mana pada waktu tu Renan kena kad merah sebab dia tanduk kepala player PKNS. Player yang kena tanduk tu lah Faizat Ghazali. Hampa nampak? Sampai Renan pun koyak lah dengan dia. Mungkin ada yang akan tertanya-tanya pula, power sangat ke Faizat ni sampai Renan pun boleh koyak dengan dia? Power tak power, Faizat ni dia mempunyai kelebihan larian yang laju dan cukup untuk bagi masalah pada defend pasukan lawan. Dan dia juga adalah seorang player yang kreatif bila dia bermain di bahagian tengah. So, kenalah dengan pasukan Kedah yang mana law ni kita tengah kekurangan player di bahagian tengah. Kalau hampa tanya aku, adakah Faizat ni adalah tangkapan yang berbaloi bagi pasukan Kedah pada tahun ni? Jawapan aku adalah ya. Selain daripada chemistry yang dia dah ada di bahagian serangan dengan Kepoh, dia juga boleh jadi squad depth yang bagus di bahagian tengah dan bahagian sayap. Mana tahu tiba-tiba Hadin dengan Pak An injet ke, kita ada lagi Fayyad dengan Faizat. So, tak jadi masalah lah kat situ, kan? Dia pun aku rasa dah ada pengalaman yang cukup dah waktu bermain dengan Harimau Muda A dan B di luar negara sana tu. So, benda tu advantage lah untuk pasukan Kedah. So, kita berdoa agar Liga Malaysia kita ni boleh disambungkan dengan segera dan masalah yang kita tengah hadapi ni dapat diselesaikan dengan cepat. Pada yang baru dekat channel ni, jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak di Malaysia ni. Aku akan cuba untuk buat konten tentang pasukan-pasukan lain yang ada dalam Malaysia ni. Hampa nak team mana? Hampa cuba komen dekat bawah. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.